Inisiatif menaik taraf Memorial Tun Abdul Razak sebagai Galeri Interaktif mengiktiraf penting institusi Perdana Menteri sebagai tonggak pentadbiran negara. Menurut Datuk Seri Najib Tun Razak, ia membawa pengertian besar kepada sesiapa jua yang dilantik menjadi Perdana Menteri sekaligus memastikan institusi kepimpinan itu terus didokong dan dihormati. Duduk sebagai Perdana Menteri, ia juga membawa institusi Perdana Menteri untuk sama-sama didokong oleh kita, dihormati oleh kita, kerana kalau kita melakukan perkara ini, maka negara kita akan lebih kokoh dan lebih juga dihormati oleh orang lain. Datuk Seri Najib berucap melancarkan Galeri Interaktif Memorial Tun Abdul Razak di Ibu Negara. Bagi beliau, sudah tiba masanya Galeri Arkib Negarawan yang bersifat statik itu dinaik taraf kepada Galeri Interaktif seiring revolusi teknologi masa kini. Menggabungkan teknologi realiti dan maya, Galeri Interaktif itu mengimbas kembali kisah Perdana Menteri kedua itu dalam bentuk video sebagai imbauan kepada pengunjung. Inisiatif Arkib Negara itu dijayakan melalui kolaborasi bersama MAPAN dan Magic X, Sains Universiti Teknologi Malaysia dengan sokongan syarikat korporat dan swasta sebagai rakan strategik pembangunan inovasinya.